Drone parrot. Okay, ini adalah drone yang saya gunakan. Okay, drone parrot. Okay. Jadi untuk coding dia sangat mudahlah. Ya, yang pertama kita perlu connect dia punya device dulu. Lepas dah connect device, baru kita masukkan dia punya coding pada mini drone ni. Okey. Jadi untuk guna drone ni, untuk guna coding ni, kita guna dalam boot patch. Ya, boot patch ni dah ada dalam kita punya portal kita ni. Jadi kita boleh buka lah. Okey. Kemudian dah siap semua coding, hanya perlu tekan run.